Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat? Semoga sihat hendaknya. Hari ini mari kita dengarkan suatu kisah yang bertajuk Inilah Hikayat Dharma Taksiyah Adanya Maktabah wal Matba'ah oleh Sulaiman Mar'i. Wabihi nasta'in billahi ta'ala. Inilah hikayat. Ada seorang perempuan yang bernama Dharma Taksiyah, yang sangat berbuat bakti kepada suaminya yang bernama Tuan Syekh Bil Ma'ruf, yang terlalu sangat berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagipun sangat suci hatinya pada segala hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadan. Maka pada pagi-pagi hari itu, maka ia pun masuklah ke dalam khalwatnya. Dan apabila hari, maka Tuan Syekh pun pulanglah ke rumah isterinya yang bernama Dharma Taksiyah. Serta Dharma Taksiyah melihat suaminya datang dari dalam khalwatnya itu, maka ia pun segeralah mengambil air dan membasuh kaki suaminya itu. Maka katanya, "Ya Tuan Syekh, ampunilah dosa-dosa hamba." Setelah sudah, maka disapunya dengan rambutnya, serta ia sujud pada kaki suaminya itu. Maka ujarnya, "Ya Tuanku, Tuan Syekh, ampunilah dosanya hambamu." Maka kata suaminya, "Ya Adinda, apa dosanya diri engkau, orang yang bakti kepada suaminya itu? Kalakian, maka Dharma Taksiyah pun lalulah mengangkat hidangan nasi dan air membasuh tangan ke hadapan suaminya itu. Maka Tuan Syekh itu pun makanlah. Darul Tiba'ah Mas'riyah yang dipunyai oleh Sulaiman Mar'i, 60 Basrah Street, Singapura. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.